Aduh gila kuning ini armada laut ini kuat juga. Aduh, nggak ada obat. Halo semua, selamat datang di Age of Empire 2. Kebetulan game ini udah lama gue punya di Steam dan ada unsur nostalgianya juga ya, gue pengen main ini ya. Dan ayo kita mulai aja single player standard game. Oke, kali ini kita mau main di Regicide. Regicide ini dimana gamenya ada satu kerajaan, ada rajanya. Jadi untuk ngalahin suatu kerajaan tinggal ngebunuh rajanya aja, udah dia nanti kalah. Kalau nggak kayak gini nanti susah, kita harus ngebunuh semua villagernya kan. Nanti nyari di sudut-sudut map itu susah. Jadi ini lebih lebih rasional lah. Ya, Regicide. Map stylenya real world dan lokasinya di Middle East ya. Terus di sini gue bermain sebagai Hans. Hans ini kelebihannya yaitu nggak perlu bikin rumah, jadi lebih leluasa aja kita untuk memperbesar pasukan kita. Dan gue akan melawan 7 AI lain karena nggak ada teman yang mau yang bisa nemenin kali ya. Dan oke, langsung aja kita start gamenya. Oke, di sini kita berhadapan dengan Celtic, Viking, Spanish, Byzantine, Britons, Mayans, dan Franks. Ini ya kerajaan-kerajaan yang lumayan berat sih, ada Viking, Spanyol, Britons ini juga lumayan lah. Ada Teutonic Knight-nya kalau nggak salah ya, Briton ya. Jadi itu karakter spesialnya yang lumayan ngetank banget. Dan oke, kita langsung mulai aja. Kita suruh knight kita untuk patroli, ngebuka map. Terus ini kita langsung kita bikin banyak-banyak aja nih villagernya, langsung kita kembangin ya. 3 ini bikin, aduh gue ini kayaknya lumayan lambat nih dibanding AI-nya. Kita di pojok map sini ya. Oke lah, kita bikin di situ. Ini bikin lumber mill di sini. Rajanya kita suruh masuk aja ke castle. Mana nih ship? Ship kita mana nih? Oke, kita sudah ke Feudal Age. Langsung kita upgrade itu dan kayu. Dua ini aja dulu yang kita upgrade. Habis ini kita mau bikin beberapa villager lagi ya, kurang lebih sampai mungkin 40-an gitulah. Gila, King Stormy Sky udah ke Castle Age aja. Kita baru masuk Feudal Age loh. Cepet banget anjir. Oke, kita kasih atribut kita ya, persembahan kita 500 500 batu juga 500. Bener nggak, ntar salah orang lagi. Oke. Nah, langsung kita temenan kan. Wow, kita diserangin anjir. Attack an enemy now. Kenapa dinyerangin kita? Wah, lagi perang nih. Sekutu kita lagi perang sama satu warna hijau nih. Olaf Viking lagi perang sama Viking dia. Oh, dibakar-bakar. Kita nontonin aja dari jauh. Ah, aman lah mereka. Apa harus kita bantu ya? Tapi posisi kerajaan gue ini lemah juga loh kalau diserang sama si siapa sih bawah ini? Gak bisa deh. Gila, perahunya banyak banget mereka nih. Kapal perangnya. Oke, mereka nyerang pakai kapal, kita serang pakai darat ya. Serangan darat kita meluncur. Oke, kita sudah punya cukup pasukan nih kayaknya. Langsung aja kita march. Ini battering ram langsung ke town center musuh di sini. Terus Trebuchetnya langsung ke castle musuh di sini.
Karena mereka jalannya lambat, kita duluan aja. Strong. Aduh. Jangan hiraukan kami. Oh, ternyata pasukannya banyak. Maju, 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 archer. Agresif, agresif, semuanya agresif. Jangan nyerangin rumah tuh, ngapain nyerangin rumah? Sini, 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 sini. Regroup, regroup, regroup. Gila, kudanya banyak banget mereka nih. Sambil nunggu berarti kita sambil ngebangun-ngebangun lagi. Sambil bikin-bikin lagi. Kalau mereka suka itu, kita bikin 15 melee, 15 archer, 15 archer. Habis-habis dah duit. Menang gak? Kita menang gak? Aduh, habis lagi. Kalah guys. Sekali lempar lagi. Waduh. Kalah kita. Kita kalah, aduh. Emas habis lagi. Maju, maju. Kita pancing mereka perang di sini. Kuda. Oh, di sini juga diserang sih. Kayaknya kita menang nih. Jangan dikejar, jangan dikejar. Yang lari jangan dikejar. Archer agak maju dikit. Oke, kita menang, kita menang. Mereka rata. Kita majuin treble chat-nya. Mana rajanya? Castle-nya sudah hancur. Untung treble chat kita berhasil terbuka ya. Tinggal nunggu rajanya. Keluar aja nih. Mana rajanya? Mana rajanya? Kayaknya udah. Byzantium, Lois. Ini ya? Bener ya? Francis, oh iya sudah. Rajanya ternyata nggak sengaja udah kebunuh. Kita nggak sempat lihat. Oke, ratakan guys. Bantuan datang guys. Waduh. Gila, ternyata ngeri juga ini hijau ini. Archer maju, archer. Bunuh monyet. Jangan maju, jangan maju. Regroup, regroup. Oke,
Udah mulai aman kah? Oke, pasukan kita kok majuin ke sini. Semuanya udah mulai kelelahan tapi. Trebuchet sama Ram juga maju. Musuhnya di mana sih? Ini loh. Di sini ya. Rajanya mana rajanya? Kok enggak kelihatan rajanya? Langsung ke castle, ke castle, ke castle. Ini langsung packing Trebuchetnya. Kayaknya ada di dalam castle sih rajanya nih. Mudah ternyata. Gak seberapa kuat. Merah. Pada nganggur-nganggur aja lagi. Gila. Gak apa-apa kita datengin kampungnya ya. Gila, perahunya banyak banget. Gimana gue mau ngamaninnya nih? Warna putih juga nyerah ya. Maya juga nyerah, jadi tinggal ungu. Ali kita King Alliance warna kuning. Terus Kuneda ini kayaknya kuning di sebelah mana ya? Sebelah sini tah? Oh ya, ada yang ketinggalan. Archer kurang maju. Si sweeping kita berhasil masuk. Oke. Kita menang juga nih lawan si Cool Celtic. Hajarin, udah mau pecah. Kok nggak ada power? Nah ini rajanya, rajanya, rajanya. Oke, menang. Rajanya udah meninggal. Tinggal kuning aja nih. Kuning posisinya jauh banget tapi. Pasukan kapal yang gak tahan banget. Oke, level udah mau selesai, kita langsung aja bikin satu archery range. Di sinilah kayaknya. Mantap. Mantap, 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 mantap. Semuanya nyumpul dulu, istirahat.
Waduh, pecah kastel kita. Ini warna merah udah resign tapi masih ngerusuhin aja nih kapal-kapalnya ini. Kita pancing dulu nih kapal-kapal liar ini ya. Udah resign tapi masih mengganggu aja dia nih. Makan tuh kastel-kastel gua. Aduh gila kuning ini armada lautnya kuat juga. Aduh. Enggak ada obat. Oke, di sini gua berhasil bikin kastel lagi. Tempatnya lumayan strategis ya, deket daerah musuh. Jadi gua sambil nunggu pasukan yang siap, sambil nge-defense, sambil ngabisin prajurit-prajurit musuh yang dikit-dikit ini datangnya. Setelah punya pasukan yang cukup, nanti kita langsung serang di tengah kotanya. Ini dia, serang. Jangan terlalu masuk, jangan terlalu masuk. Ambil posisi, ambil posisi. Halo. Mantap, semuanya berapi-api. Terbucat, serang ke sini. Rata sih mereka sudah. Ih, banyak banget mereka nih. Tapi kayaknya ini ya. Rajanya ada di sini kayaknya. Infanteri kita habis ternyata. Prajurit jalan kaki kita habis. Mana lagi, mana lagi? Wah, yes. Waduh. Ternyata kerajaannya gede juga nih di sini. Kita nggak sempat lihat tadi rajanya. Oh, dia punya 3 relik. Pantesan goldnya nggak habis-habis ya. Kita lihat skornya. Rp44.602. Gila, 4 kali lipat daripada yang lain ya. Oh, ini 35.000 sih King Alphonse ini yang terakhir. Musuh terakhir kita. Oke, jadi kita sudah meratakan semua musuh yang ada di sini kurang lebih. Tapi Richard tadi ini aliansi kita yang diratakan sama si ini ya kalau nggak salah, Olaf ya, si Viking tadi kalau nggak salah. Dan ya, lumayan seru sih. Gua sempet lupa waktu. Main sampai jam, lihat nih jamnya nih. Jam sampai 1:30 malam. Udah mau sahur. Dan ya. Yeah. So, thanks for watching. See you again next time in the next video.